Pengalaman pertama solo traveling Jawa, Bali, dan Lombok selama 17 hari. Hai, saya Farhan. Perjalanan kali ini merupakan perjalanan paling gila dalam hidup saya. Berawal dari keyakinan dan modal nekat, saya bisa menyusuri Jawa, Bali, dan Lombok selama 17 hari hanya dengan budget 2,2 juta saja. Awalnya, saya dihantui dengan rasa ragu. Apakah saya bisa men-challenge diri saya sendiri di tengah ketidakpastian di selama perjalanan? Dan ternyata, solo traveling itu menyenangkan. Karena di sepanjang perjalanan, saya memiliki kendali penuh atas waktu dan kemana destinasi yang akan saya tuju. Bukan hanya itu, saya juga dapat bertemu dengan banyak rekan baru dari berbagai macam daerah, serta dapat mengenal budaya di tempat yang saya singgahi. Jadi, apakah kamu tertarik akan solo traveling?